Jadi ini udah matang ya? Udah matang. Sudah matang. Wah, ini ikannya gede banget. Ya, oh. Awas, pedes ya. Oke guys, jadi balik lagi di channel Anak Kuliner. Hari ini berbeda dengan video-video lainnya. Hari ini gue lagi ada di tempatnya Chef Riyadi. Halo, apa kabar Chef? Apa kabar Ko Felix? Jadi Chef Riyadi ini adalah seorang YouTuber juga. Apa channelnya Chef? Pasti Nyuamleng. Pasti Nyuamleng. Pasti Nyuamleng itu apa sih? Pasti Nyuamleng itu sangat enak sekali atau enak sekali. Itu bahasa apa? Bahasa Jawa. Oh, bahasa Jawa. Sih. Hari ini gue pengen makan. Pengen masak ya? Ya. Bukan gue yang masak, Chef Riyadi. Ini kita mau masak apa, Chef? Masak ikan yang gede sekali. Gede sekali. Kakap semi merah. Kakap merah lah. Kakap merah ya? Ya. Ini gede banget tuh. Ini gedenya kurang lebih 2 kilo setengah. Ini saya bisa angkat gak sih? Bisa diangkat. Bisa ya? Wah, langsung. Nah, ini berapa kilo nih, Chef? 2 kilo setengah. 2 kilo setengah? Hampir 3 kilo. Oke, ini mau dimasak apa? Aku ini belum pernah nyoba ini, cuman saya kolaborasi antara masakan Indonesia, ada Koreanya, ada Westernnya juga. Nggak tahu kayak apa nanti, kita lihat. Jadi ini fusion lah ya? Yes, fusion. Ini ikannya mau dibakar atau digoreng? Kita atau? Mau di-back. Oh, mau di-back? Ya, di-back pakai aluminium foil. Alu. Oke. Yaudah, ini chef masak dulu. Ya. Saya mungkin liatin. Abis itu ntar kita cobain bareng-bareng ya, chef. Oke. Masakan Chef Riyadi ini. Ya. Oke? Oke. Ntar di channel chef juga mau masak apa nih? Sop iga bakar. Wah, sop iga batu. Jadi iga bakarnya di kita rebus dulu sampai empuk baru kita bakar. Terus dibikin sop. Iya, sebagiannya dibikin sop. Oh, jadi ntar kalian kalau mau nonton ini sop iga bakar langsung aja ke channel Pasti Nyuamleng. Pasti Nyuamleng. Pasti Nyuamleng. Asik. Ya udah. Nyuamleng. Ya udah, silakan masak chef. Oke, terima kasih. Lost again, going back around, dreaming of a time when I get things right. Lost in the shadows of a million stars, shouldn't they enlighten my near and far? Shouldn't they at all just tell me where you are? Send a prayer if I'm out of luck, baby. I'm stuck with a halfway heart, slip away if I come too far, pick me up when I'm in pieces. Oh, that halfway heart of mine is a rolling stone, make me roll right home. Halfway heart, halfway heart. Sing to me if I lose my voice, set a better route if I lose my course. Count on my company and I will come. Save me when I am falling, save me when I am falling, save my love when I fall. Baby, I'm stuck with a halfway heart, slip away if I come too far, pick me up when I'm in
Oke, chef. Jadi ini udah matang ya? Sudah matang. Namanya ikan apa ini? Ikan acak adut. Enggak, soalnya ini kan fusion ya. Jadi ya, okay. Perpaduan antara Asia ya. Western dan Indonesia. Yeah. Jadi ada kimchi di sini. Yes, terus betul. Cara masaknya di bag. Yeah. Dan dia Indonesianya itu karena dia memakai bumbu halus tadi ya. Oh iya, rempah-rempah bumbu merah, bumbu putih, dimasak dulu baru dioles-olesin. Terus ini yang bikin harum juga pakai ditutupin daun pisang. Iya betul, biar aroma itu nggak keluar kemana-mana. Jadi ini istilahnya kalau bahasa Indonesia itu pepes, cuman ini pepes yang sudah modern. Oh ini, jadi kalau bahasa Indonesia pepes ikan lah ya. Iya. Kok dicoba dulu? Oke. Okay. Iya. Saya coba ya. Iya. Wah ini ikannya gede banget. Ambil yang tengahnya aja. Oke. Okay. Oh. Mantap chef. Ini saya mau coba bumbu-bumbunya. Iya. Tadi ini ada tomat, iya, kimchi. Kimchinya di bawah tadi. Ini kita balik ya. Terus ada lemon juga tadi ya? Iya. Wah. Kamu tadi nggak mau ngambil yang buntut sini, bagian-bagian buntut. Kan daging sini. Oh iya. Nah. Sudah banyak sih. Oh ini nih, itu lemonnya. Lemonnya itu. Ya. Panas. Nah lemonnya ini adalah menghilangkan amis. Iya. Nah selain ikan ini saya lihat di sebelah ini ada kondimen ya. Oh, kondimennya ini adalah sayur daun pepaya. Oke. Okay. Tapi daun pepaya ini nggak pahit. Jadi dia kayak pakai kuah santan gitu. Iya. Ya? Okay, sama okay. Dengan kayak mirip kayak buntil lah. Kayak buntil. Iya kayak buntil kok. Oke okay, kita coba dulu nih ikannya. Ini bumbunya segar, ya. Gurih, pedas, ada asam-asamnya. Iya, betul. Dan ini rasanya sih kaya banget sih. Ya. Bumbunya juga meresap ya. Dari segi ikannya pun udah enak banget. Karena ini daging ikannya tuh empuk banget. Iya. Dan juicy. Betul. Ya. Nah, kalau kurang jus lagi, dikasih kuahnya kok. Oh, kasih kuah sini ya. Iya. Lebih meresap lagi. Iya, ikannya. Iya, saya coba makan pakai nasinya. Gimana rasanya? Lebih nyamleng? Nyamleng gitu ya. Oke. Okay. Bumbunya pedas-pedas gitu. Betul. Ini asamnya itu dari lemonnya atau dari kimchinya? Dari lemon sama kimchinya. Lemon dari kimchi. Dua-duanya. Nah. Tangan kirinya buat supnya kok. Iya. Segar ya? Segar. Dia gurih dari santannya itu creamy, berasa. Walaupun dia nggak kental-kental banget ya, chef ya. Betul. Ini daun apa? Papaya. Daun papaya. Papaya. Paling suka saya nih, daun papaya ini. Dikasih telur ya, chef. Kenapa ini tadi ikan nggak terlalu saya bumbuin garam terlalu strong? Karena ini sudah ada rasa. Iya. Ada kontras. Gurihnya dari sini ya. Pas ya. Pas, enak, mantap chef. Pepes ikan jumbo. Rempahnya bermacam-macam rempah. Enak chef. Ini kalau yang mau coba pakai ikan apa aja bisa kan? Bisa. Yang penting jangan berduri. Oh, kalau berduri agak sulit. Duri yang kecil-kecil itu ya? Iya. Enaknya pakai tangan aja. Tangan kok. Lebih enak. Sampai berkeringat saya. Saya mau prepare lagi loh. Oke, okay, jadi masak lagi. Jadi abis ini chefnya mau masak lagi buat di channel Chef Riyadi. Pasti nyuamleng. Jadi kita mau makan sup iga. Iya, sup iga bakar. Jadi kalau kalian yang mau nonton langsung aja ke channel Pasti Nyuamleng. Oke? Okay? Terima kasih. Thank you chef. Ini enak banget. Saya lanjut makan ya. Oke, okay, langsung. Jadi ini gua pengen coba balik guys ikannya. Ini ikannya gede banget sih. Wah, di bawahnya tuh masih banyak rempah-rempah lagi, guys. Wadaw. Masih hangat. Ini ada kimchinya, guys. Tomat. Gue suka ikannya. Karena dia ikannya bener, kata chef tadi. Dia nggak ada duri-duri kecilnya gitu. Dan ini banyak banget dagingnya. Dan tebal-tebal. Bumbunya sih mantep sih ini, guys. Gue pengen coba pakai kimchinya nih, guys. Ini kimchi. Jadi ini rasanya sih campur aduk ya. Ada rasa asam dari lemon dan kimchi. Terus ada rasa pedas juga. Enak sih. Nah ini gue pengen pakai kimchinya, terus makan pakai daging ikan.
Dan yang bikin nambah enak ini aroma smoky dari daun pisangnya tuh beuh, bikin lagi banget, parah. Jadi kayak makan pepes. Ya benar pepes sih ini. Coba makan pakai ini ya. Campur pakai daun pepayanya. Jadi lengkap guys, ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbonya. Dan ini mantra, mantap terasa. Perfecto guys. Tingkat kematangan ikannya itu loh, pas banget, perfect banget. Perfecto guys. Jadi nasi gue udah habis. Dan ikan ini gak mungkin gue habisin semua sih. Jadi segitu aja video gue tentang review masakannya Chef Riyadi ini. Ini enak banget. Jadi kalau kalian yang mau tahu resepnya, ini ada di channel Chef Riyadi di Pasti Nyuamlong. Langsung aja ke channel Chef Riyadi ya. Dan abis ini gue pengen kolek di tempatnya dia. Jadi bagi kalian yang suka dengan channel ini, bisa langsung aja klik tombol subscribe. Dan kalau kalian yang mau follow Instagram gue, langsung aja follow Instagram gue, Anak Titik Kuliner. Dan akhir kata jangan lupa makan. Bye-bye.